Syntax MTL4 EA send notification call signal to MT4 HP Android. Halo teman-teman semuanya yang ada di seluruh Indonesia, yang di Jakarta, Bandung, Bogor, Semarang, Yogyakarta, Surabaya. Selamat datang di channel Kursus Forex, tempat belajar trading forex dan belajar bahasa pemrograman MTL4 yang penjelasannya adalah bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini saya upload syntax MTL4 send notification or send signal to MT4 HP Android. Perhatikan ya teman-teman, baris 130 ini. Nah, untuk membuat notifikasi atau pemberitahuan ke MT4 yang ada di HP Android, coding atau script EA-nya atau coding atau script robot forex-nya, yaitu script untuk send notification, itu tuliskan seperti di baris 130 ini ya. Send notification kurung buka kemudian kurung tutup titik koma. Nah, kemudian di dalamnya ini misalkan akan membuat signal B. Nah, ini ditulisi signal B titik dua atas, signal B titik dua tanda koma dua atas. Ini ya tanda petik dua ya, atas petik dua atas. Kemudian di bawahnya yaitu di baris 131 ketikkan tanda plus tanda petik dua garis miring N fire titik dua tanda petik dua simbol. Ini maksudnya nanti pesannya itu yang masuk ke jurnal MT4 yang ada di HP Android Anda, tulisannya adalah signal B pair, misalkan EA-nya dipasang di EURUSD, maka signal B pair EURUSD. Kemudian TF time frame-nya itu misalkan 15 menit, nah ini TF 15 menit. Kemudian jam, ini time lokal adalah jam lokal. Time lokal itu kalau misalkan Anda ada di Yogyakarta, berarti time lokalnya masuk WIB, waktu Indonesia Barat. Kemudian send notification ini harus Anda berikan trigger ya. Send notification signal B ini muncul jika di grafik forex yang Anda pasang EA itu terjadi apa. Misalkan seperti ini, ada candle bullish. If dalam kurung ada candle bullish. Nah, if ini jika persyaratannya ada candle bullish, ini kondisi yang harus dipenuhi. Jika kondisinya terpenuhi, maka perintahkan untuk melakukan send notification. Nah, bagi teman-teman yang ingin belajar membuat EA yang bisa mengirimkan notifikasi atau signal B atau signal sell ke MT4 HP Android Anda, silahkan dilihat coding ini. Anda praktekkan dengan menuliskan di halaman Meta Editor. Nanti Anda klik compile. Kalau ada error, Anda boleh bertanya dengan menuliskan di kolom komentar. Nah, ini kan bahasa Indonesia ya, ada candle bullish. Kalau tulisan ini ditulis dalam bahasa pemrograman MT4, maka ini adalah open kurung buka kurung tutup 1 di bawah plus kurung buka 1 kurung tutup. Itu adalah rumusnya candle bullish. Nah, kemudian coding yang ada di baris 128 sampai 135 ini Anda copy paste atau Anda tuliskan langsung di bagian bodinya fungsi on tick. Nah, maka ketika nanti ada sinyal berupa ada candle bullish, maka send notification-nya akan dijalankan. Terima kasih teman-teman, Anda sudah nonton video ini sampai selesai. Selamat mempraktekkan, semoga Anda bisa membuat EA yang bisa mengirimkan pesan signal ke MT4 HP Android Anda. Terima kasih.